Lagi bersama di Infinity Channel. Jadi di sini ada VCR Fuji Film VCR Verimati M, habis di scan ya, masih proses ini. Ada bunyi dengung, lagi proses iris. Dia otomatis setelah rekam gambar dia langsung iris. Nah, masalahnya di sini adalah hasil gambarnya itu sedikit agak buram gitu. Nah, kayak gini nih buramnya. Nah, setelah di scan inilah hasil gambarnya yang ada di kaset itu tadi. Nah, gimana caranya supaya gambarnya ini tajam gitu loh. Di sini ada tombol di bawah sini. Nah, sini ada tombol. Nah, itu bisa teman-teman baca. Ya, ada teman-teman baca. Image processing tipe single. Coba kita nyalain. Nah, ini yang image processing tipe live. Kita nyalain lagi. Nah, tajam kan? Kelihatan subtisunya ya, kelihatan semuanya. Coba saya matiin. Tuh, nggak kelihatan. Agak buram gitu loh. Kayak buramnya tuh kayak cat di motor abis di amplas pakai amplas halus gitu loh. Ngerti kan? Jadi gitu, nggak detail, nggak tajam. Nah, coba saya nyalain yang R. Bam, tajam banget coy. Saya matikan lagi. Nah, buram lagi dia. Coba saya nyalain lagi. Bam, nih. Jantungnya kelihatan jelas ya. Sampai ke sini-sini juga kelihatan jelas. Bagian pundaknya, subtisu atau bagian kulit ya, bagian kulit ini kelihatan coy pas dinyalain. Coba saya matiin. Cas. Kayak motor yang habis diamplas gitu loh, ngerti kan? Gini gambarnya, habis diamplas pakai amplas halus gitu loh. Coba kita nyalain lagi pakai R. Nah, hasilnya akan tajam seperti ini dengan cara menyalakan image processing tipe R ya, right ya. Ini softwarenya adalah software Fuji filmnya adalah yang ini ya, versi 13 ya, keluaran tahun 2019 ya. Tipenya yang kayak gini, warnanya hitam. Kalau yang jadul kan warnanya putih ya, warnanya putih.